kegiatan dalam rangka apa hari ini kegiatannya? Alhamdulillah hari ini bersama-sama dengan teman-teman, abang-abang saya, saya, sahabat, adik-adik saya, kami datang ke sini dalam rangka ikut mengambil pemulir penjaringan untuk calon wakil wali kota Batam lewat Partai Golkar. Dan kemudian saya juga alhamdulillah seorang kader Partai Golkar yang juga ingin memberikan kontribusi terhadap pembangunan di kota Batam. Seberapa kuat keyakinan Bang bisa dapat meraih dari suara dari Golkar, Bang? Kalau bicara berapa kuat keyakinan, saya ingin berpolitik yang santun dan elok. Dan di Partai Golkar ini penuh dengan para intelektual-intelektual muda dalam berpolitik. Jadi laluan tetap utama kita berikan kepada Ketua Partai Golkar, Bapak Ruslan Ali Wasim. Apabila beliau tidak, masih ada Bapak Sekjen, Bapak Bendahara. Apabila tidak juga masih ada anggota DPRD Kota Batam terpilih periode 2019-2024 nanti ada 4 orang. Apabila tidak nanti juga ada para senior-senior Golkar. Dan apabila memang tidak ada dari sana, saya sangat senang hati menjadi penjaga gawang, menjadi kiper atau pilihan terakhir dari Golkar untuk dimajukan, memberikan perahu Partai Golkar ke saya sebagai pilihan terakhir. Keyakinan Abang bisa terpilih karena dukungan dari komunitas atau seperti apa? Alhamdulillah, kalau bicara saya belum pernah mendapatkan mendengar suara dukungan dari manapun, tapi kalau dorongan alhamdulillah sudah sangat banyak mendapatkan dorongan dari masyarakat, komunitas paguyuban yang ada di Batam maupun OKP-OKP. Seperti apa, Bang? Dan organisasi mana aja, Bang? Oh, itu rasanya kurang elok untuk saya sebutkan. Yeah. Tapi insya Allah sudah cukup banyak dorongan yang datang ke kami untuk ikut berpartisipasi dalam Pesta Demokrasi Pilwako Batam 2020 nanti. Selain Golkar tadi kemana aja, Bang? Alhamdulillah sebelum kesini kami tadi sudah ke Partai Nasdem dan dapat disambut dengan sangat luar biasa. Kami apresiasi, terima kasih kepada jajaran pengurus dan tim penjaringan dari Partai Nasdem. Terima kasih, Bang Pisan. Siap. Selamat ya. Terima kasih. Ya. Dan sengaja kami datang ke Partai Golkar, kami yakin inspirasi politik kami dalam menggapai cita-cita demi kemaslahatan masyarakat Kota Batam dengan apa yang bisa kira-kira kami memberikan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus DPD Partai Golkar. Hari ini ada Bang Rian, ada Wiwin, dan Pak Mustafa. Terima kasih atas penyambutan yang kami rasa sangat luar biasa. Mohon maaf kehadiran kami ini mendadak dengan keterbatasan waktu. Tapi dengan mendadak ini kira-kira insya Allah menjadi yang mendadak juga nanti. Terima kasih. Bila itu tidak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk kita semua, semoga kita selalu siap dan berkah. Dari Allah Subhanahu wa Taala, dari hati ini yang dapat memberi berkah. Semoga kita dapatkan berkah dan bahagia ini. Dan kebetulan bangsa datang bersama rombongan tim ke Sekretariat DPD Partai Golkar. Dan kebetulan memang kami di DPD Partai Golkar telah membuka penjaringan untuk bakal calon wali kota dan wakil wali kota di 2024 sejak dan mulai pada hari ini hingga pada tahun dan pada hari ini kita buka adalah pengambilan formulir. Sebenarnya kapasitas saya ini tidak kapasitas saya, tapi berhubung nama tamu tidak boleh kita ini kita tetap harus. Demikian Warta Kepri TV melaporkan. Silakan like, share, subscribe, and comment.